มีความรักได้หน่วยเดียวใช่ป่ะทำให้ได้นะเว้ยHalo Sis and Gan, judul filmnya yang ini ya. Saya lagi nyiapin video buat bulan Ramadan untuk menemani sore kalian. Nyorek sambil nonton komedi, membuat waktu cepat berlalu. Tahu-tahu udah imsak. Film ini memiliki 3 cerita yang ketiganya disutradarai oleh sutradara yang berbeda juga. Untuk informasi lebih detail, kalian bisa cek di IMDb. Cerita pertama tentang rayuan gombal yang dibumbui sedikit komedi. Cerita kedua tentang kesedihan keluarga. Cerita ketiga tentang perjuangan. Dan komedi di film ini sangat sederhana. Ketiga ceritanya saling berhubungan. Film ini dibuat untuk mengapresiasi karya-karya musik ciptaan Raja Thailand yang setiap ceritanya mengeksplorasi musik sang raja, yaitu Love at Sundown, Still on My Own, New Year Greeting. Mohon maaf jika pengucapannya salah, saya nggak bisa bahasa Inggris. Film ini cocok untuk kalian tonton bersama keluarga ataupun kekasih. Oh iya, di video ini saya hanya menceritakan 2 ceritanya saja. Biar kalian penasaran cerita yang satunya lagi. Sekui. Cerita singkat dimulai pada keluarga yang sudah renta bernama Ibu Fa dan Ayah Ulung. Mereka memiliki 2 anak laki-laki dan 1 perempuan bernama Kun Fa. Ayah Ulung memiliki penyakit Alzheimer, yaitu lupa ingatan, yang setiap harinya memburuk. Ibu Fa memutuskan berhenti kerja dan merawat suaminya dengan penuh kasih sayang. Kebetulan, Ibu Fa ahli bermain musik. Di tempat kerjanya dulu, ia membentuk band yang berisikan para staf kantornya hanya untuk senang-senang. Setiap hari mereka menyanyikan lagu favorit semasa pacaran. Tapi tak disangka, Ibu Fa meninggal lebih dulu. Dari ketiga anaknya yang super sibuk, Kun Fa memutuskan berhenti kerja dan merawat ayahnya sendirian. Untuk kebutuhannya akan ditanggung saudara laki-lakinya. Di upacara kematian Ibu Fa yang masih anget, Ayah Ulung lupa jika istrinya sudah meninggal, sampai nggak mau pulang sebelum istrinya datang. Di hari pertama merawatnya, ia menemukan baju ayahnya ditaruh di kulkas. Di kamar mandi pun sampai lama berjam-jam. Ayahnya lagi ngelamun dengan alasan menunggu Ibu Fa datang. Minum obat juga bisa berkali-kali. Betapa merepotkannya penyakit ingatan ini jika tidak diawasi. Ada kejadian di mana sang ayah mengunci ruangan dapur sambil melamun. Ia panik karena air kerannya luber yang hampir mengenai colokan. Ia teriak-teriak tapi nggak kedengeran dan segera mematikan listrik rumah. Kun Fa sangat marah menyalahkan ayahnya yang teledor. Sang ayah pun menjawab jika Ibu Fa sedang masak. Emosi Kun Fa meluap dan memarahinya untuk jangan bahas ibu lagi. Beberapa hari telah berlalu, ia bosan, jenuh, kesal setiap hari di rumah. Dengan kondisi ayahnya yang setiap jam menanyakan keberadaan Ibu Fa. Setiap kali kambuh, ia tak tahu harus menjawab apa. Bahkan kali ini sang ayah membawa koper besar untuk pergi menjemput ibunya di rumah. Padahal sang ayah berada di rumahnya sendiri. Kun Fa sudah capek dan cuek aja membiarkannya pergi. Saat suara mobil terdengar, Kun Fa panik lalu menahannya. Sang ayah kekeh pengen pulang menemui istrinya. Kun Fa langsung menjawab untuk kesekian kalinya jika ibu sudah mati. Sang ayah pun terdiam dan malah bingung berpikir siapa yang nanti akan merawatnya. Ingatannya semakin buruk sampai lupa jika selama ini Kun Fa yang merawatnya. Di malam harinya, Kun Fa gabut mainin piano walaupun gak bisa. Ketika dipencet nadanya nyengsol. Lalu dia mencari buku telepon milik ibunya untuk menghubungi montir piano yang biasa ibunya panggil. Paginya sang penyetem piano sudah tiba, sebut saja Ucok.
Terlihat Ucok sangat dekat dengan sang ayah, bahkan tahu kesukaan makanannya. Ia mulai kerja sambil ngobrol tentang lagu yang disukai Ibu Fa sambil memainkan lagunya. Datang sang ayah yang mengira jika yang memainkan lagu itu adalah istrinya. Seperti biasa, Kun Fa selalu memberitahukan jika ibu sudah mati. Tiba-tiba Ucok nyosor mengatakan jika Ibu Fa lagi mengajar musik di desa sebelah. Ketika mendengar kalimat itu, sang ayah sangat bahagia. Tapi Kun Fa langsung cembetut memarahi Ucok kenapa berkata seperti itu. Ia menjawab jika sang ayah hanya ingin mendengar apa yang ingin ia dengar. Lagian sang ayah akan lupa lagi. Terkadang kita harus berbohong demi kebaikannya dan membiarkannya bahagia dengan apa yang ia inginkan. Contohnya, jika kalian melihat teman pacar kalian open BO, biarkanlah atau bantulah agar cepat laris. Teman kalian akan tetap bahagia jika tidak diberitahukan. Sesat. Kun Fa tetap marah sampai disuruh pulang. Hari demi hari berlalu, jenuh, bosan, dan hampa. Itulah yang dirasakannya. Kali ini dia pergi melamar pekerjaan ke kantor bekas ibunya bekerja, berharap mendapatkan pekerjaan yang bisa membawa ayahnya juga. Dia meninggalkan sang ayah di ruang tunggu dan menyuruhnya menghitung dari 1 sampai 1 juta, biar dia nggak kemana-mana. Setahu saya, jika seseorang yang memiliki penyakit ingatan lalu hilang dari pandangan kita, susah untuk ditemukan lagi. Dan ini terjadi. Pas lihat ke arah ayahnya, udah ngilang. Ia panik setengah mati. Dan akhirnya ditemukan, lagi main musik di tangga ama karyawan kantor. Di saat Kun Fa memainkan musik kesukaan orang tuanya, walaupun gak becus, datang sang ayah sambil bercerita tentang masa lalunya di zaman pacaran. Dulunya Ibu Fa wanita yang sangat cantik, jago mainin alat musik. Ketika Ibu Fa memainkan lagu favoritnya, banyak para pria ketar-ketir. Kun Fa terus mendengarkan cerita masa lalunya sambil senyum-senyum. Beberapa hari kemudian, Ucok dipanggil lagi buat benerin piano. Tapi Kun Fa masih pasang wajah jutek. Alasan dipanggil lagi, ia ingin ngebenerin pianonya agar bisa mempelajari musik kesukaan orang tuanya yang nantinya akan dijadikan kado hadiah di tanggal pernikahan orang tuanya. Setiap kali memainkan lagunya, ayahnya seperti mengingat masa lalu yang indah bersama istrinya. Dan kebetulan Ucok hafal lagunya. Ia secara sukarela akan mengajarinya sambil menemaninya merawat sang ayah. Hari demi hari kehadiran Ucok membuat rumah itu penuh warna. Mereka membuka galeri foto keluarga mengingat kembali masa lalu yang indah. Tapi kebahagiaan itu mulai sirna ketika sang ayah tiba-tiba pengen ngelamar Ibu Fa. Ingatannya kembali kacau. Kun Fa panik, tapi Ucok langsung mengikuti keinginan sang ayah. Pergi pakai mobil dicampur jantungan. Nyawa mereka ada pada sang ayah. Lupa ngerem, wassalam. Mereka pergi ke tempat dulu sang ayah membeli jas. Kuculuk-kuculuk nyamperin kasir nanyain jasnya. Kasirnya cuman pelangak-pelongo. Ucok langsung menyuruhnya nurut aja. Setelah beli jas, pergi lagi ke tempat dulu beli cincin kawinnya. Tapi di sana hanya ada lapangan. Sang ayah pun merasa sedih. Ucok mengatakan jika tokonya udah pindah dan terlihat wajahnya makin murung. Ucok lagi-lagi mengatakan jika dia bisa mendapatkan cincinnya, tapi dengan syarat tutup mata. Sang ayah menurut, lalu Ucok mengambil cincin dari jarinya lalu memberikannya lagi. Sang ayah senangnya bukan main dan segera pergi ke tempat selanjutnya. Tapi pas di dalam mobil, ingatannya memburuk. Bahkan dia lupa dengan anaknya sendiri sampai lari. Tidak diakui anak walaupun tahu itu disebabkan oleh penyakit, tetaplah menyakitkan. Singkat cerita, tanggal hari pernikahan ayahnya telah tiba. Mereka membuat pestanya sama persis dengan pernikahannya dulu, bermodalkan foto di galeri keluarga. Kun Fa mulai memainkan lagu favoritnya. Terlihat sang ayah menikmatinya, mengingat kembali masa lalunya yang indah. Betapa bahagianya Kun Fa bisa melihat lagi senyum sang ayah yang sempurna, walaupun hanya sesaat.
Sekarang sudahi sedih kalian, kita otw hiburan. Di kantor bekas Ibu Fa bekerja, ada karyawan baru bernama Ulong. Dan wanita yang di sampingnya adalah Ikim. Baru juga gawe belum sehari, ia diberitahukan jika ada saudaranya yang mengamuk. Setelah di TKP, ada gadis muda metal marah-marah karena Ulong berhenti ngeband. Ia memaksanya untuk kembali, tapi Ulong gak mau karena karirnya di dunia musik tidak cemerlang. Bayangkan saja, satu abad berkarya belum juga sukses. Kemudian Ulong memberikan kunci studionya agar mereka pergi. Tiba-tiba turun emak-emak metal ikut-ikutan marah-marah. Setelah kuncinya diambil, mereka pun pergi. Di sini Ikim kaget jika dia adalah seorang anak band dan penasaran lagu apa sih yang dibuatnya. Ketika sudah diberitahukan, Ulong langsung unjuk kemampuan di acara. Entahlah bro. Ikim memuji kehebatan suaranya sambil pasang muka pitaboken. Oke. Di tengah malam pas lagi lembur, terdengar suara kresek-kresek. Seperti di film horor, takut tapi penasaran, ia mendekati asal suaranya. Masuk ke gudang dan pintu pun tertutup sendiri. Dia panik buka pintu yang lain. Ternyata teman kerjanya lagi bermain musik. Mereka bermain musik untuk melepaskan kerinduannya terhadap Ibu Fa yang telah mengajari mereka bermain musik. Dulu waktu Ibu Fa awal kerja, dialah yang mengajak mereka dan melatih mereka bermusik. Tapi karena ruangannya dipinta kembali oleh kantor untuk dijadikan ruangan pingpong, mereka tak punya tempat lagi dan bermain musik di mana aja. Yang penting tidak mengganggu. Setelah selesai bermain, mereka menaruh alatnya di mana aja, seperti dijadikan meja ama tutup sambel. Di sini Ulong tergugah dan join ke band mereka bermain klarinet. Di film ini mereka bermain musik untuk senang-senang aja. Setiap malam mereka bermain di tengah ruangan. Tapi karena anggotanya sudah berumur, ada yang lupa bawa kacamata dan tak bisa melihat partiturnya. Pemain basreng juga sama. Beda lagi sama Ikim, tinggi rendahnya nada ditentukan oleh tingginya dia berdiri. Datang Ibu Supanika, sepertinya dia direkturnya. Ia marah karena mereka berisik mengganggu orang lain, padahal udah gak ada siapa-siapa. Pas melihat nama band metal Ulong, ternyata Supanika mengetahuinya. Akhirnya satu abad berkarya, ada juga yang tahu lagu ciptaannya. Ya walaupun haters, menurut Ibu Supanika, anaknya selalu memutar lagunya setiap hari sampai ia hafal. Setelah kejadian itu mereka drop banget dan berharap punya ruangan musik sendiri. Ulong berencana meminta anggaran untuk ruangan musik kepada dewan perusahaan. Dan dia juga berencana membeli alat musik tambahan, tapi membutuhkan dana yang sangat banyak. Jika dibebankan ke setiap anggota, biayanya masih terlalu tinggi. Agar patungannya jadi murah, ia mengajak orang lain agar mau join ke bandnya. Semakin banyak yang ikut, patungannya akan semakin murah. Satu persatu dipaksa join, termasuk yang sudah jadi biksu. Berjalannya waktu anggotanya terus bertambah, tapi proposalnya belum ada kabar. Terkadang mereka juga bermain musik di kebun orang. Hari demi hari gitu-gitu aja sampai mendekati tahun baru. Mereka berniat membuat acara musik di kantor saat pergantian tahun. Singkat cerita, Ulong bertemu dengan Ikim yang memberitahukan jika proposalnya ditolak oleh dewan perusahaan. Dan di sini Ikim menyerah, merasa musik dan pekerjaannya memang tidak ada kaitannya. Tapi Ulong tidak menyerah, ia memiliki rencana lain dan adegan sudah berganti. Ulong dan Ikim mendatangi para dewan yang lagi rapat. Setelah perkenalan, ia memberitahukan kedatangannya ingin mendedikasikan sebuah lagu sebagai hadiah di tahun baru. Musik pun dimainkan, dan tiba-tiba para anggota yang lain juga memainkannya di luar ruangan. Para dewan terhibur dan seluruh staf berkumpul ikut menari. Di tengah permainan, Ulong berusaha berbicara dengan salah satu dewan agar anggaran untuk ruangan musik diwujudkan.
Dari sudut pandang seorang dewan perusahaan, kebahagiaan para staf adalah nomor satu dan proposalnya pun diterima. Dan ternyata di balik bayang-bayang, Ibu Supanika ikut terlibat membujuk para dewan agar menerima proposal mereka. Sebenarnya Ibu Supanika memang fans beratnya band metal Ulong, cuman malu-malu kucing dan film pun tamat. Seperti biasa, jika ada kritikan dan saran, sok coret-coret di komentar. Thank you.